benar-benar fenomena aneh guys. Guys, oke enggak apa-apa. Gas ing. Waduh, apa ya yang berbunyi-bunyi di bawah? Tampaknya sangat ribut. Wah, kenapa? Kepala Upin terasa panas. Ya ampun, ternyata ada api di leher Upin. Apa yang terjadi dengan Upin ya? Wah, tolong, what happened? Kenapa leher Upin menyala, men? Waduh, tetapi panasnya tidak panas-panas amat. Udahlah, Upin, Upin agak bingung sebenarnya apa yang terjadi. Padahal semalam Upin hanya bermimpi menjadi manusia menyala. Akhirnya Upin menyala beneran. Wah, apakah ini mimpi atau sudah kenyataan ya? Waduh, coba-coba. Kayaknya ini kenyataan guys. Udahlah, kita cek di luar. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Wah, ternyata tidak ada terjadi apa-apa di sini. Wow, ada kebakaran ternyata guys. Kalian lihat, kenapa bisa? Kita tanya guys. Waduh, terjadi ledakan di mana-mana guys. Ya ampun, bahkan wah, ini seperti mimpi Upin. Guys, wah, waduh, mengapa semua yang Upin dekati meledak, guys? Wah, motor Upin pun gosong. Gimana ini? Apa yang terjadi, guys? Sepertinya Upin diikuti sesuatu, tetapi tidak tahu apa, guys. Wah, kalian lihat guys, Upin menyala men. Kalian lihat guys, Upin menyala. Hanya leher Upin yang menyala guys. Apakah ini karena mimpi Upin ya? Upin harus pergi ke rumah Ipin. Ayo, kita pergi ke rumah Ipin, guys. Oh. Dimanapun Upin pergi, semuanya meletus, guys. Kalian lihat, apakah motor yang akan mendekat itu akan meletus? Wah, benar, waduh. Wah, guys, sepertinya ini persis seperti mimpi Upin. Upin menjadi manusia menyala yang tidak boleh didekati kendaraan, bahkan manusia. Waduh, maaf Pak, kalian lihat Upin maju. Wow, radiusnya sangat jauh guys. Maju sedikit, apakah akan meletus? Benar kan? Wah, berbahaya guys. Waduh, orang pun ikut terbakar saat mendekati Upin. Bagaimana ini? Waduh, seperti ada yang mengikuti Upin guys. Apakah itu ada di balik tiang ini guys? Coba guys. Wah, ternyata ada motor di sini guys. Upin melewati dimensi yang tak kasat mata guys. Kalian lihat guys,
Ini dia guys motor Upin. Ternyata ini adalah motor api guys. Kalian lihat. Wow. Wah, ternyata Upin ada di dunia cermin guys. Di balik dunia kenyataan. Tapi bisa. Oh, kalian lihat guys. Wah. Ternyata motor ini yang bikin semuanya terbakar guys. Oh. Guys, kita ke sana guys. Wah, guys. Kita masuk di bawah. Coba guys, kita harus pergi ke lautan ya guys. Kalian lihat Upin ada di mana ini? Upin ada di dunia bawah tanah guys. Wow. Apakah di lautan pun kita bisa? Wow. Kita bisa menyeberang guys. Wah, tidak bisa guys. Wah, kalian lihat Upin keluar di sini guys. Waduh. Ternyata Upin. Wah, Upin sangat bingung guys dengan keadaan ini. Benar-benar guys, kalian lihat guys, itu motornya ada di sana. Ternyata ini adalah motor api hantu guys. Kalian lihat guys, dia mengikuti Upin guys. Benar guys ya. Ini benar-benar fenomena aneh guys. Wah, untung saja tidak ada motor yang berapi-api sudah tidak ada guys. Dan layar Upin sudah tidak menyala. Wah, Ipin. Upin, kamu sedang apa di sini? Aku tadi sedang melindungi orang-orang. Soalnya layar aku terbakar dan semua orang yang di dekat aku bisa terbakar juga Ipin. Wah, kok bisa begitu? Aku nggak tahu. Soalnya semalam aku bermimpi jadi manusia super yang bisa menyala. Dan paginya aku bangun sudah jadi seperti itu. Waduh Upin, untung saja sudah hilang ya efeknya. Iya, untung saja. Kamu sedang apa Ipin di sini? Aku jalan-jalan sekalian pengen mandi di pantai. Wah iya sih, ini sangat cerah cuacanya. Airnya juga biru. Wah Ipin, kamu lihat, ada kapal laut yang sangat besar. Wah iya Upin, itu kapal laut apa ya? Aku nggak tahu, coba kita lihat. Wah guys, ternyata ini kapal laut Amerika Serikat. Kamu lihat itu Ipin, benderanya US Navy. Wah keren. Kenapa ya diparkir di sini Upin? Aku juga nggak tahu Ipin. Keren sekali tapi. Wah guys, kalian lihat US Navy. Upin, kita bisa naik nggak? Aku nggak tahu, bisa nggak ya? Waduh. Kayaknya bisa. Ayo Ipin, kita coba naik. Wah, nggak bisa naik dari sini nih. Nggak bisa Ipin. Coba Upin naik dari depan. Wah, iya, coba. Kayaknya di sini bisa naik dari sini. Wah, ini tempat naiknya kayaknya Ipin. Ayo. Pin sini, Pin. Wah, keren guys.
ternyata ada pesawat, ada kapal laut. Wah, keren. Mantap, guys. Ipin, sini, Pin. Kenapa kamu di bawah situ? Aku mau naik tapi sulit. Dari sini. Berenang ke sini, Ipin. Ini, Pin, berenang ke sini, Pin. Nah, terus naik ke sini, Pin. Wah, wah. Wah, mana Upin? Malah pergi ke bawah, guys. Tunggu-tunggu, guys. Waduh, hampir Upin terjebak di bawah kapal, guys. Wah. Oke. Ayo, Ipin. Kita naik di sini, Pin. Sini, Pin. Ayo, Pin, naik. Ayo, Ipin, kemari. Oh, udahlah, Ipin. Udah, Upin, kamu lihat saja. Wah, kalian lihat, guys. Kapalnya besar sekali, benar-benar kapal perang. Tapi apakah ada tentaranya di sini? Pak tentara. Pak tentara Amerika, kalian di mana? Wah, guys. Waduh. Kayaknya tidak ada, guys. Coba kita coba mengemudikan. Di mana pusat kemudinya ini? Wah, wah, wah. Nggak bisa kayaknya ini. Wah, ini kemudinya, tetapi dikunci. Ya ampun. Waduh. Ipin. Wah, ada motor juga di sini, guys. Salah, guys. Wah, men. Kalian lihat, guys, Upin bawa motor di dalam. Mantap. Ada motor keren di sini, guys. Kalian lihat. Si Ipin, ya ampun. Padahal di sini ada mainan bagus, guys. Tapi si Ipin nggak ada, guys. Oke, nggak apa-apa. Gas, eng. Waduh, jatuh, guys, motornya. Mana si Ipin? Ipin, kamu di mana, Ipin? Wah, ada kura-kura ninja di sana, guys. Wah, ini dia si Ipin. Upin, gimana? Kamu bisa naikkan tadi di kapal lautnya? What? Aku bisa naik, tapi nggak bisa mengemudikannya. Kamu lihat, ada motor di sana. Motornya sudah tenggelam, guys. Wah, sayang sekali. Kapal lautnya sangat besar, tapi kita nggak bisa naik, guys. Sayang banget. Sayang sekali, guys, kita tidak bisa mengemudikan kapal laut yang sangat besar ini. Iya. Wah. Dan lihat, guys. Sayang sekali. Waduh. Udahlah. Kayaknya ini bukan keberuntungan Upin dan Ipin. Oke, udah. Aku mau pergi saja. Ayo, Ipin. Let's go. Waduh.